Seperti inilah keseruan anak-anak sekolah dasar di Kabupaten Lebak, Banten memanfaatkan liburan sekolah dengan mencari belalang di area pesawahan milik petani di Kampung Cipasung, Desa Sukarendah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak yang sudah dipanen. Keseruan juga terlihat saat anak-anak mencari dan menangkap belalang di area pesawahan. Setelah belalang ditangkap, langsung dimasukkan ke dalam botol. Dari hasil buruan tangkapannya, nantinya belalang yang sudah didapat akan dimasak dan dijual kepada warga di sekitar rumahnya. Salah satu pencari belalang, Keke, mengaku kegiatan mencari belalang di area pesawahan ini dilakukan untuk mengisi waktu libur di siang hari bersama teman-temannya. Hari libur sekolah, karena buat dimakan, buat makan. Seru. Meski hasil buruannya tidak terlalu banyak, namun anak-anak sangat senang untuk berburu belalang tersebut. Nana Soekarno, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan.